Bupati Suban, Ruhimat, akan menambah ruang ICU di IGD RSUD Suban, buntut kasus meninggalnya Kurniasi, ibu hamil yang meninggal karena tak dilayani karena ruangan ICU yang penuh. Seperti diberitakan sebelumnya, Kurniasi, warga Tanjung Siang, meninggal sebelum persalinan karena telat penanganan. Sebelumnya dia sempat dibawa ke RSUD Suban untuk proses persalinan. Namun, ruangan di IGD yang penuh membuatnya tak bisa dilayani, alhasil, dia harus berangkat ke Bandung. Namun, di perjalanan, Kurniasi menghembuskan nafasnya yang terakhir. Terkait tindak lanjut, selain akan menambah ruangan ICU, pihaknya juga sedang melakukan audit terhadap manajemen rumah sakit. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!